Hai co-friends, jika 4 per 3, berarti 4 per 3 dari jarak dikali dengan jarak Surabaya Sidoarjo, kita anggap J, maka akan sama dengan 272 km. Kita akan mencari separ 4 dari jaraknya, kita akan cari terlebih dahulu jarak awalnya, jarak totalnya, maka 272 dibagi dengan 4 per 3. Jarak akan sama dengan 272 dikali dibalik menjadi 3 per 4, maka 272 dibagi 4 yaitu coret 1 ini 68, maka jaraknya akan sama dengan 68 dikali 3 yaitu 204 km. Selanjutnya kita akan mencari seperempat dari jaraknya, maka sappar dikali dengan jaraknya yaitu 204 km. 204 dibagi dengan 4 yaitu 51 km. Pilihan kita yang D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.